Bulletin Didik 4 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kabar yang dinanti-nantikan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan bahawa keputusan peperiksaan boleh disemak pada 10 Jun ini bermula jam 10 pagi. Calon sekolah dan calon persendirian boleh membuat semakan keputusan melalui dua kaedah yang disediakan. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan semakan boleh dilakukan secara dalam talian melalui pautan MyResult untuk mendapatkan keputusan penuh atau menerusi perkhidmatan pesanan ringkas SMS untuk mendapatkan keputusan ringkas. Cara-caranya dengan menaip SPM jarak nombor kad pengenalan, jarak angka giliran dan hantar ke nombor 68886. Perkhidmatan SMS akan diaktifkan bermula jam 10 pagi pada 10 Jun hingga 6 petang 17 Jun. Bagi calon yang tidak mempunyai capaian internet, pihak sekolah serta Jabatan Pendidikan akan memaklumkan kaedah bersesuaian. Salam. Yep. Sila, sila. Okey, doktor. Ni ramai yang tanya tak luar ni pasal status SPM kita ni, doktor. Macam mana, doktor? SPM mana satu ni? SPM 2020, doktor. Keputusan semualah. Okey, keputusan SPM 2020 ini kita akan keluarkan pada 10 Jun 2021 hari Khamis. Kejap lagi insya-Allah kementerian akan keluarkan kenyataan media dan kita akan jelaskan apakah kaedah yang akan yang boleh digunakan oleh calon-calon untuk menyemak keputusan mereka. Okey, doktor. Terima kasih, doktor. Okey, terima kasih. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mencatat rekod vaksinasi harian tertinggi semalam dengan pemberian 117,563 dos selepas 100 hari dilaksana bermula 24 Februari lalu. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan daripada keseluruhan dos yang diberikan semalam, 109,827 individu mendapat suntikan pertama manakala 7,736 lagi menerima dos kedua. Jumlah pemberian dos vaksin ini dijangka terus meningkat seperti diumumkan Menteri Penyelaras Program Khairi Jamaluddin yang menyasar memberikan 150,000 dos suntikan setiap hari bulan ini. Seterusnya ditingkatkan kepada 200,000 suntikan menjelang bulan depan. Usaha itu akan dibantu dengan penubuhan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV termasuk 1,000 klinik swasta seluruh negara dan melalui sistem pandu lalu. Setakat semalam, keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua mencatat jumlah lebih 3.33 juta dos dengan Malaysia telah memperoleh 5.62 juta dos vaksin. Sehingga 30 Mei 2021, seramai 89,545 individu sudah mendapatkan vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin atau PPV di Institut Pengajian Tinggi IPT. Ia selepas status semasa Universiti Awam dan Hospital Pengajar Universiti dijadikan PPV bagi membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam menyediakan akses yang lebih luas kepada rakyat untuk divaksin. Selain itu, PPV kedua secara pandu lalu turut dilaksana di Hospital Pakar Kanak-Kanak dekat Ceras selepas projek perintis di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian Kelantan menunjukkan kejayaan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad sebelum ini memaklumkan sebanyak 19 universiti awam dan hospital pengajar universiti dikenal pasti untuk dijadikan PPV-IPT. Ia dijangka mampu menampung pemberian sebanyak 14,400 vaksin sehari atau 432,000 vaksin sebulan. Antara IPT terlibat adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Sains Malaysia. Universiti Teknologi Mara Shah Alam dan UiTM Punca Alam pula dikenal pasti sebagai PPV Mega. Bermula esok, penghuni di perumahan awam dan program perumahan rakyat di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berpeluang melakukan saringan COVID-19 secara percuma sama seperti inisiatif Kerajaan Negeri Selangor. Program berkenaan diadakan sebagai sebahagian usaha membantu kerajaan membendung pandemik berkenaan.
Dalam satu kenyataan, DBKL memaklumkan program akan dilaksanakan secara sukarela untuk penghuni di perumahan awam dan perumahan rakyat. Sasaran adalah membabitkan penduduk seawal usia 2 tahun dan ke atas dengan menggunakan kaedah calitan rapid test kit antigen, RTK antigen. Ianya terhad kepada 300 individu sehari di setiap lokasi yang ditetapkan. Orang ramai yang ingin mengambil bahagian dinasihatkan untuk turun awal pada tarikh berkenaan bagi mengelakkan kesesakan. Esok program dilakukan bermula di kawasan perumahan awam di Dewan Seri Sabah 3A, 3B Seri Pulau Pinang di Cheras dan Dewan Seri Kota Bandar Tun Razak. Program akan diteruskan lagi ke lain-lain perumahan rakyat dan awam di bawah pentadbiran DBKL mengikut jadual. Kembali di Buletin Didik. Memasuki tahun kelima penganjurannya Anugerah Guru Inspirasi oleh McDonald's Malaysia, kali ini menempatkan 25 cikgu luar biasa yang dipilih oleh pelajar seluruh negara. Program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM itu sebagai penghargaan kepada guru yang menjalankan tanggungjawab mereka melebihi tugas-tugas hakiki demi mendidik anak bangsa. Senarai pemenang diumumkan di laman sesawang McDonald's Malaysia. 1001 kisah cikgu luar biasa diceritakan pelajar menerusi pencalonan bermula 2 April hingga 18 April lalu. Pada tahun ini, McDonald's menerima lebih 4,000 pencalonan guru inspirasi, membabitkan pencalonan terbuka oleh rakyat Malaysia terhadap guru-guru pilihan mereka. Kebanyakan pencalonan mengisahkan kekuatan dan ketabahan para guru dalam mendepani pandemik COVID-19 dengan menerapkan kreativiti dan kesungguhan untuk terus berhubung dengan pelajar mereka. 25 guru yang terpilih sebagai pemenang menerima wang tunai RM5,000, trofi serta sijil pengiktirafan. Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama dan inisiatif daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM serta Jabatan Pendidikan Negeri Johor sebagai tuan rumah akan menganjurkan program pembelajaran pendidikan drone Edu Challenge IR 4.0 2021. Program merangkumi aktiviti pembelajaran dan pertandingan mengenai teknologi drone dan teknologi revolusi industri keempat. Program berkenaan dirangka untuk dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya tanpa perjumpaan fizikal yang merangkumi pelaksanaan webinar bersiri yang bakal disampaikan oleh pakar-pakar akademik dan industri. Selain itu, pengisian turut membabitkan siri penilaian berbentuk aktiviti kuis atau tugasan di samping sesi temu bual. Tarikh tutup pendaftaran berakhir 25 Jun ini dan terbuka kepada semua murid sekolah di bawah KPM. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan bermula sekolah rendah tahap 1, sekolah menengah dan pendidikan khas dengan wang tunai keseluruhan berjumlah RM30,000, trofi dan sijil penyertaan untuk dimenangi. Mempelajari bahasa Arab bukanlah sesuatu yang sukar apabila dipelajari sejak kecil. Dengan bimbingan yang betul, anak-anak akan berasa seronok mempelajari bahasa tertua itu. Pelibatan diri melalui pertandingan-pertandingan dalam bahasa Arab juga dapat meningkatkan keyakinan untuk bertutur selain dapat menguasai bahasa lain seiring bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. Iqta'ul awlawiyyati lin nazafati fil jaihati al-haliyah. Insil yadayka daiman. Menyedari kepentingan mempelajari bahasa ketiga, Hasjuna Abu Hassan menggalakkan anak-anaknya mempelajari bahasa Arab. Bukan sahaja mampu menerokai peluang pekerjaan yang lebih baik, Hasjuna juga berharap pembelajaran ini dapat memanfaatkan sekaligus mempersiapkan anak-anaknya dengan ilmu akhirat. Tiga beradik Airil Mukhris Nur Azman, Airin Mira Nur Azman dan Aina Marisa Nur Azman, masing-masing 14, 13 dan 8 tahun dihantar ke sekolah agama mempelajari bahasa Arab secara formal sejak sekolah rendah. Dekat rumah, kalau ikutkan dalam bahasa Arab tu kadang-kadang lah, tapi bila masa masing-masing nak buat kerja sekolah, especially dalam bahasa Arab lah, sebila masa bahasa Arab memang diorang akan buat sama-sama, bincang sama-sama atau tanyalah soalan mana yang tak faham. So kalau macam kakak dia yang ada assignment untuk buat untuk bahasa Arab, so adik-adik dengan abang akan tolong kakak dia. Diorang akan guna bahasa Arab tu bila buat kerja sekolah ataupun ada assignment. Anak-anaknya menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa Arab apabila sering sahaja menyertai pertandingan-pertandingan dalam bahasa itu.
Kejayaan paling besar apabila anak keduanya Irene Mira menjadi Johan dalam kalam jama'i peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Kalau masa kali ada ke Bandu, Lisa Mak Du Ya Uh. Izin, izin, ya dekat anak. Hasanah Ya Ahu. Nyata sekali, dapat bertutur dan menguasai pelbagai bahasa merupakan satu kelebihan. Lebih-lebih lagi, bahasa Arab adalah bahasa yang praktikal di mana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian seperti membaca Al-Quran. Lazis! Tahukah anda, di Putrajaya terletaknya Jalan Roundabout atau Jalan Bulatan terbesar di Malaysia dan juga di Asia? Sebenarnya, sesiapa sahaja yang masuk ke Putrajaya pasti akan melalui bulatan ini. Tapi pengunjung biasanya tidak akan sedar bahawa laluan yang digunakan itu adalah sebuah roundabout sebab ianya mengelilingi sebuah bukit. Anda akan menyangka itu adalah jalan biasa sebab kita tidak akan nampak bentuk keseluruhan bulatan tersebut. Hakikatnya, ia adalah jalan berbentuk bulatan dengan saiz gergasi. Nama bulatan ini ialah persiaran Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Panjangnya 3.4 km atau seluas lebih kurang 100 buah padang bola sepak. Diameter maksimumnya 1.27 km, manakala diameter minimumnya 0.8 km yang diukur menggunakan Google Earth. Bulatan ini terletak di Presiden 1 dan di sepanjang bulatan ini ada lebih kurang 15 susur jalan keluar dan masuk. Idea untuk menghasilkan bulatan terbesar di Asia ini datangnya daripada Tun Mahathir Mohamad semasa pemerintahannya. Tun Mahathir dikatakan mendapat ilham semasa lawatan rasminya ke Paris ketika melihat bulatan Avenue des Champs-Élysées sewaktu perarakan peringatan Hari Bastille di sana. Untuk pengetahuan anda, di bulatan ini terletaknya Pejabat Perdana Menteri, Istana Melawati, Shangri-La Hotel Putrajaya dan Taman Putra Perdana yang menjadi mercu tanda Putrajaya. Anak ketiga pasangan panda gergasi Zoo Negara Liang Liang dan Jing Jing disahkan seekor jantan. Rakaman yang mengesahkan jantina itu dikongsi di Facebook Jabatan Perhilitan. Anak panda ketiga itu lahir pada 31 Mei lalu di Pusat Konservasi Panda Gergasi Zoo Negara. Lahir seberat 140 gram dengan panjang 18.7 cm. Anak panda itu dilaporkan dalam keadaan sihat dan masih belum diberi nama. Kedua ibu dan anak panda gergasi itu kini dipantau kaki tangan Zoo Negara 24 jam. Liang Liang yang akan berusia 19 tahun Ogos ini melahirkan anak pertama Nuan Nuan dan anak kedua Yi Yi masing-masing pada 18 Ogos 2015 dan 14 Januari 2018. Kelahiran anak ketiga pasangan panda gergasi itu adalah kejayaan usaha konservasi dijalankan di bawah program kerjasama antarabangsa konservasi panda gergasi antara kerajaan Malaysia dan China yang dimeterai pada 2012. Pelbagai cara dilakukan bagi membantu golongan kurang bernasib baik ketika pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Di India, seorang pekerja kebajikan dan sukarelawan berpakaian seperti badut bagi menarik perhatian kanak-kanak. Ashok Kurmi, 37 tahun, menghabiskan masa cutinya dengan membantu proses sanitasi, mengedarkan pelitup muka dan menyebarkan kesedaran mengenai pandemik COVID-19 di kawasan Setinggan di Mumbai. Menurutnya, kehadiran pekerja dengan memakai suit lengkap PPE menakutkan penduduk di sini, terutamanya kanak-kanak. Ia memberinya idea untuk berpakaian seperti badut bagi menarik perhatian mereka, sekaligus memudahkannya memberi kesedaran kepada kanak-kanak ini tentang kepentingan menjaga kebersihan. Kurmi turut membelanjakan sebahagian gajinya setiap bulan untuk membeli kostum, alat solek dan barangan sanitasi untuk membantu mereka yang memerlukan. Lebih 28 juta penduduk di India dijangkiti COVID-19 dengan lebih 300 ribu kematian dilaporkan. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Rahim. Hari ini saya akan berkongsi 5 tips penting bagaimana untuk menghafal sifir. Yang pertama, catatkan sifir yang anda ingin hafal di atas sehelai kertas yang kecil. Yang kedua, fokuskan satu persatu sifir yang anda ingin hafal.
Yang ketiga, cari tempat yang tenang dan tidak bising. Keempat, baca berulang-ulang kali sebanyak 10 kali. Kemudian, pejamkan mata anda dan ulang kembali sifir yang anda telah hafal. Dan yang terakhir, setelah anda menguasai sifir tersebut, terus membuat latihan dalam memantapkan penguasaan sifir anda. Yakini diri, anda pasti boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Okey, sepanjang musim PKP ni kita kena duduk rumah. Jadi saya nak bagi nasihat sikit pada adik-adik. Jangan keluar rumah, duduk je kat rumah tu. Penuhi masa dengan aktiviti-aktiviti yang beri manfaat. Jaga solat, belajar mengaji Al-Quran, belajar untuk buat solat-solat sunat, betulkan bacaan dalam solat. Dan yang paling penting, ikut dan dengar cakap mak dan ayah. Jangan bergaduh sesama adik sendiri. Buat aktiviti satu keluarga mesti seronok. Bukan selalu dapat time-time macam ni tau. Okay? Jaga diri, jaga family, jaga solat. Okay? Assalamualaikum. Masih di Buletin Didik, Qabil Ambak Muhammad Fadil merakal sejarah bila tampil sebagai atlet equestrian negara pertama bertanding di Sukan Olimpik. Bagaimanapun, laluannya tidak mudah selepas Qabil diwajibkan untuk menyertai satu kejohanan bagi mendapatkan Certificate of Capability. Untuk merealisasikan peluang ini, harapan Qabil Ambak terarah kepada bantuan semua pihak berkaitan, terutamanya Kementerian Belia dan Sukan KBS, selain Persatuan Equestrian Malaysia EAM, untuk membantunya kembali ke Eropah bagi memenuhi syarat ke Sukan Olimpik. Memang tidak dinafikan slot yang diterima Qabil yang kini berada di Singapura satu kejutan, memandangkan temasya Sukan Olimpik kini berbaki kurang 2 bulan lagi. Ia selepas menarikkan diri penunggang dari New Zealand, sekaligus tiket berkenaan diberikan kepada Malaysia sebagai negara simpanan pertama. Satu cabaran juga buat Qabil untuk mengembalikan keserasian bersama kudanya Delatio yang berada di Denmark bersama pelatih Dennis Fisker selepas kali terakhir bersama lebih setahun lalu. Namun tiket yang diraih memang amat sukar untuk diperolehi, sekaligus Qabil menyatakan kesediaan untuk mengharungi detik yang dianggap cukup istimewa dan belum pernah dilalui mana-mana atlet equestrian dunia. Qabil kini hanya memiliki tempoh selama 2 minggu sebelum tempoh cut-off untuk mendapatkan Certificate of Capability yang akan ditutup pada 21 Jun ini. Dan peluang terbaik menerusi kejohanan di Lumok, Perancis langsung dari 17 hingga 20 Jun nanti dengan Qabil perlu mendapatkan markah minima 66%. Untuk rekod, Qabil muncul atlet ke-23 negara mengesahkan tempat ke Sukan Olimpik 2020 selepas penyertaan Chong Jun Hung dari Sukan Terjun dan 8 pemain badminton negara. Baik, dua pasukan Mobile Legend negara RSG Malaysia dan Todak akan meneruskan cabaran pada saingan Piala Asia Tenggara MSC bermula Isnin ini. Undian peringkat kumpulan Rabu lalu, nasib berbeza bakal ditempuhi kedua-dua pasukan. RSG Malaysia diundi bersama pasukan abang RSG Singapura selain juara sulung MSC IDNS. Sementara Todak berdepan laluan getir diundi bersama juara Indonesia EVOS Legend dan juga wakil Vietnam Cyber XZ. Pada sesi undian yang diadakan secara langsung di laman YouTube rasmi MLBB, pasukan yang diundi dalam kumpulan A paling mencuri tumpuan apabila menemukan dua pasukan adik-beradik RSG Malaysia dan RSG Singapura. Dan penyataan wakil Indonesia yang juga merupakan juara MSC edisi sulung pada 2017, I Do Not Sleep IDNS, menambahkan lagi persaingan dalam kumpulan. Bagi RSG Malaysia sendiri, diundi bersama pasukan abang sedikit melegakan memandangkan peluang lebih cerah untuk kedua-dua pasukan mara ke peringkat playoff. Masa Malaysia punya yang MPL tu, memang kami sebelum tu kami training dengan Singapura tu. So, maksudnya macam mereka pun dah tahu corak permainan kami. So, maksudnya sekarang mulai hari ni baru kejap lagi lah diorang tengah training untuk perbetulkan balik strategi yang baru lah. Maksudnya, kena ubah corak sikit sebab kebanyakan mereka dah tahu sedikit sebanyak lah kami punya corak permainan. Sementara itu, satu lagi pasukan negara, Todak, berdepan laluan getir setelah diundi dengan pasukan pilihan dari Indonesia, EVOS Legends. Tidak ketinggalan pasukan juara dari Vietnam, Cyber Easy. Cabaran cukup sengit perlu ditempuhi pasukan Todak. Kejuaraan Piala Asia Tenggara MSC akan memulakan saingan Isnin ini membabitkan 12 pasukan kesemuanya.
turut menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah $150,000 Amerika. Ia juga merupakan saingan edisi keempat selepas kejuaraan pada tahun 2020 dibatalkan berikutan penularan pandemik COVID-19. Proses kita semula pakaian daripada botol plastik di Korea Selatan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.